Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tuduhan tentera undi awal Anwar keterlaluan, kata Hishamuddin. Dakwaan pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim kononnya ada anggota tentera di beberapa hang sudah mengundi awal untuk PRU-15 dan dibayar, berbuat demikian disifatkan sebagai keterlaluan. Menyelar kenyataan pengerusi Presiden PKR itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Husin berkata, tindakan Anwar itu juga dilihat sebagai usaha menidakkan integriti dan maruah Angkatan Tentera Malaysia menerusi kepentingan politik yang sempit. Saya lihat tindakan Anwar ini mengheret ATM dalam permainan politiknya itu, bukan saja membuat pasukan keselamatan kita marah, tetapi orang ramai juga berpendapat bahawa perlu ada had dan batas dalam berpolitik, kata Bendahari Agung Barisan Nasional itu kepada pemberita selepas menghadiri program Jom Santai bersama orang muda Sembrong di Ngopit Kabin di sini. Program Jom Santai bersama orang muda Sembrong juga memperiahkan lagi dengan kehadiran penyanyi popular Hanifah Muhammad Hafiah atau lebih dikenali sebagai Black dan pelawak terkenal Muhammad Nasir Hamzeh Aceh Boce yang turut menghiburkan ketemu yang hadir. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Message WhatsApp dijatuhkan Tokmat adalah palsu. Calon Barisan Nasional BN Parlimen Sungai Buloh Khairi Jamaluddin Abu Bakar menafikan mesej WhatsApp yang tular mendakwa cuba menjatuhkan timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan yang bertanding di Parlimen Rembau PRU-15 ini. Menurut Khairi, satu laporan polis termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan dibuat terhadap pemilik akaun yang memuat naik perbualan palsu berkenaan. Fake, saya tak perlu sebar fitnah. Black, rasmi bro, macam ni. Laporan polis dan SKMM akan dibuat termasuk terhadap akaun Dr. Bigger Balls ini. Tolak fitnah dan politik kotor, fokus kepada kita jaga Sungai Buloh, katanya dalam Twitter. Khairi turut membuat ulat tweet ciapan akaun Dr. Bigger Balls yang memaparkan perbualan WhatsApp didakwa antara Khairi dan seorang individu itu. Namun ciapan itu telah dipadam oleh pemilik akaun tersebut. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Orang kianat perlu diterajang dari Gombak, kata Anwar. Presiden PKR Anwar Ibrahim sekali lagi menggesa pengundi Gombak agar mencampak bekas timbalannya Azmin Ali dari kerusi parlimen itu yang dipegangnya sejak 2008. Berucap di depan kira-kira 5,000 hadirin di ceramah Mega PH di Gombak malam tadi, Anwar berkata dia ingin melihat Azmin yang digelarnya sebagai pengkhianat kala teruk dalam PRU-15 agar menjadi pengajaran di masa akan datang. Saya chief dan saya cakap yang pengkhianat mesti diterajang keluar dari Gombak. Anwar juga membangkitkan kisah si Kitol, yaitu watak yang dikaitkan dengan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka di tangan Portugis pada abad ke-16. Si Kitol disula sampai mati. Saya bagi contoh sejarah sebab sejarah Melayu ajar kita supaya pun jangan khianat. Kita tidak akan sula bakar rumah, tetapi kita akan campak Azmin Ali dari Gombak biar ia jadi pengajaran kepada anak-anak Melayu di masa akan datang. Jangan terima orang khianat amanah, katanya. Pada 2020, Azmin dan 9 ahli parlimen PKR meninggalkan parti itu di tengah-tengah kejatuhan pentadbiran PH. Kebanyakannya menyertai Bersatu yang membentuk kerajaan baru pimpinan Muhyiddin Yassin. Antara naratif kempen Azmin pada PRU-15 adalah menyatakan langkah Sheraton bukan pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Menyasarkan Anwar, Azmin menyifatkan bekas ketuanya itu sebagai bapa pengkhianat susulan peranannya dalam PKR Kajang pada 2014 dan PRK Port Dickson pada 2018. Azmin mendakwa PRK Kajang bertujuan
mencatur Anwar sebagai Menteri Besar Selangor manakala PR Kepot Dixon untuk mencapai cita-cita menjadi Perdana Menteri. Bertujuan mencatur Anwar sebagai Menteri Besar Selangor pada 2014 dan langkah Pod Dixon untuk mencapai cita-cita Presiden PKR itu menjadi Perdana Menteri. Sementara itu Anwar juga berkata dia tidak yakin Ismail akan mengurangkan jumlah menteri jika kembali sebagai Perdana Menteri selepas ini. Dia juga mempersoalkan kemampuan pengerusi PN Muhyiddin Yassin untuk memimpin negara. Dia cakap dia Perdana Menteri terbaik. Dia dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin buat dasar COVID-19 sampai sekarang berapa meninggal dunia berapa kos vaksin. Mana tender syarikat siapa yang dapat, tak tahu. Saya rayu tolong selamatkan negara, bagi peluang kepada kita untuk sedaya upaya membawa perubahan, katanya. Salam sejahtera.